buang sampah dulu ah. Mana asyik buang sampah ke sungai daripada Tiki buang sampah di depan rumah. Tiki jadi aman, rumah Tiki bersih. Jurr. Asyik. Wah, tolong, 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 ada hantu, ada hantu. Ternyata Tiki ya. Oh, ada hantu, ada hantu. Ini aku Baya. Oh, Baya, maafin ya. Kirain kamu hantu. Abis serem banget. Iya, kamu ketahuan buang sampah sembarangan. Eh, kata siapa? Ih, Baya lihat kok. Oh, tuh tadi bunyi kresek-kresek terus kamu ceburin. Ayo ngaku. Ih, enggak. Orang tadi Tiki mau kepleset, kecebur. Kecebur mah kecebur. Pasti kamu kuyuk kayak tikus kejepur. Ini boro-boro tuh badannya kering. Ih, kan tadi nyaris kecebur. Bukannya kecebur beneran. Kamu tuh udah salah bohong. Baya gigit ya. Nggak mau. Jangan kabur. Ayo. Dasar kamu. Tidak. Nggak mau. Baya, lihat tuh punya barang bukti. Ayo, sekarang mau bilang apa? Apa Tiki? Iya maafin, abis Tiki kan abis bikin kue, terus sampahnya banyak. Kalau ditaruh di depan rumah, kan rumah Tiki jadi kotor, bau. Tiki buang aja di sungai. Iya, kamu buang di sungai, gantian Baya yang kena. Tuh, lihat. Hidung Baya yang tadinya mancung kena kaleng kerupuk. Tuh, lihat, jadi agak pesek. Hei, Baya, bisa aja. Tiki minta maaf ya. Iya, minta maaf sih boleh-boleh aja dimaafin. Tapi, kamu mau ngulangin lagi enggak? Enggak, takut digigit sama Baya. Ntar Tiki dimakan lagi. Ya enggak kali, masa temen makan temen. Mungkin tuh yang Baya gak mau makan Tiki kan? Enggak sih, paling kitik-kitik doang pakai gigi Baya. Takut. Ya udah, makanya jangan buang sampah sembarangan. Minta maaf sih boleh-boleh aja, tapi solusinya apa? Solusinya apa? Tiki kan gak tahu sampahnya dibuang kemana lagi. Tuh, coba. Nggak ngerti kan? Nah, coba kita lihat. Nih, sampahnya itu ada sampah plastik, ada sampah kertas, ada bungkus, ada karet. Nah, itu kan kepisah-pisah. Kita pisahin yang plastik, itu bisa didaur ulang. Karetnya nanti bisa disimpan untuk bungkus-bungkus yang lain. Kertas itu bisa menyerap di tanah. Jadi itu bisa dikubur. Kamu bikin dong Tiki lubang sampah. Jadi ada yang bisa dikubur. Kayak kaleng kerupuk, ya kamu kubur lah. Kalau dibuang ke sungai, kasihan Baya. Belum nanti keinjak sama binatang-binatang lain. Gitu ya. Juki mau bantuin Tiki? Ya maulah, yang penting Tiki janji gak akan buang sampah sembarangan. Iya deh, Tiki janji. Tapi sekarang bikinin Tiki lubang sampah ya, biar Tiki bisa pilah-pilah sampah. Baya, maafin Tiki ya. Ntar Tiki obatin hidungnya biar mancung lagi. Gak apa-apa deh kalau gitu Baya maafin. Yang penting
sampahnya dibuang pada tempatnya, sungainya dibersih, hidung Baya mancing lagi. Lucu ya Baya? Iya Baya lucu, terima kasih ya. Sama-sama. Oke, ceritanya sudah selesai. Salam boneka jari.